juara kelima peserta asal dari SMA Negeri 1 Kalabahi, Johannes Marfaral, jumlah 100.480. Juara empat asal peserta dari Gereja Gemin Penabur Apunglah, Benedikto Nova, 1.485. Juara ketiga dari Gereja Gemin Bethlehem Kalabahi, Puput A. Mawata, 1.512. Juara dua dari Gereja Gemin Galilea Padang Tegukur, Serin Lambang, 1.521. Dan juara satu adalah, menurut kami itu adalah yang terbaik, dan memang betul dia terbaik, adalah peserta dengan asal SMA Santo Yusuf Kalabahi, Roci Mahapapeli, jumlah nilai 1.535. Vokal grup hanya tiga besar saja, dimulai dengan juara tiga, jumlah nilai 1.820, diraih oleh peserta dari Gereja Gemin Enkurior Yanabun, juara dua, jumlah nilai 1.825, diraih oleh peserta dengan asal dari Gereja Gemin Penabur Apunglah, dan juara satu diraih oleh peserta asal gereja titik-titik dengan jumlah nilai 1.830. Gereja mana? Dewan juri memutuskan berdasarkan yang ditampilkan dan juga keputusan panitia adalah peserta dari Gereja Gemin Ebenezer Hombol, 1.830. Juara kelima atau peserta terbaik kelima dari 43 tim, tema pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus dan menyembuhkan orang buta dekat Jericho, Gereja Gemin Tiberias Oira. Juara keempat atau peserta terbaik keempat dengan tema Yesus dan perempuan Sirofenisia yang percaya, Gereja Gemin Adam di Bon. Juara ketiga atau peserta terbaik ketiga dari 43 peserta pawai perarakan dengan tema Di Taman Getsemani dari pemuda Oikumene Air Kenari. Semua informasi untuk pemuda Oikumene Air Kenari melibatkan remaja Mesir untuk terlibat dalam praktek pawai perarakan pasca. Peserta terbaik kedua atau juara kedua pawai perarakan Jalan Via Dolorosa DPC Gambi Alok dengan tema Yesus kembali ke hadapan Pilatus, Gereja Gemin Koimahen Anainkor Kenarilan. Dan yang akan mendapatkan dan membawa pulang piala bergilir DPC Gamki Alor dengan jumlah nilai 187,4. Kita diperkenankan pada malam hari ini akan mendengarkan ucapan selamat Paskah dan ucapan selamat Dies Natalis dari Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Salam, selamat atas penyelenggaraan Paskah Nasional Gerakan Angkatan Muda Indonesia atau GAMKI tahun 2024 di Nusa Kenari, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Alor yang dikenal sebagai Pulau Seribu Moko menyimpan sejuta keindahan alam dan budaya yang menjadi harta tak ternilai bagi bangsa. Apresiasi bagi GAMKI yang telah menunjuk Kabupaten Alor sebagai tempat penaan Paskah Nasional tahun ini. Sejalan dengan tema kebangkitan yang memulihkan, saya berharap kita terus menjadi pribadi yang optimis, produktif, dan
selalu bermanfaat bagi sesama. Upaya Gamki untuk terus-menerus bersama pemerintah serta masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan pemuda menjadi langkah yang patut dicontoh dan terus dikembangkan. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten, masyarakat, dan warga gereja yang telah bekerja sama menyelenggarakan kegiatan ini. Tetap semangat, Shalom.